Halo guys, balik lagi sama gue Cece. Hari ini gue main game Seven Deadly Sins lagi ya. Terus juga hari ini gue bakal gacha lagi ya. Pokoknya gacha terus ya pokoknya. Gue itu memutuskan untuk gacha lagi. Sekarang udah ada 159 diamond ya. Dan nah, ini kemarin masih sisa 3 ya untuk menyelesaikannya ya. Cuman kayaknya sih gue bakal nyampe ini lagi sih, sampai sini lagi sih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. 5 kali lagi ya gue bakal gacha nih ya. Soalnya sayang sih, ini step 2 cuma 1. Terus karena kemarin gue sial banget ya, gue bingung kenapa gue kemarin itu gacha dapet Geri Amor loh SSR. Cuma dapet Geri Amor doang, aduh sakit hati gue. Cuma dapat Geri Amor doang satu. Bayangin dari gacha dari sini 1 2 3 4 5 kali gacha cuma dapat Geri Amor satu. Itu pun di sini yang udah fix SSR. Betapa sial itu gacha gua kemarin. Gua mau buang sial dulu deh kalau gitu. Nah, di sini nih. Gua habisin dulu. Terus gua pakai 3 diamond di bannernya Rimuru kali ya. Pokoknya buang-buang sial dulu deh. Apa karena itu ya gue sial ya? Karena sebelumnya gue gacha SSR ya, dapet SSR gitu. Nggak ngaruh. Keterlaluan sih kemarin itu gacha. Yang bener aja, 5 kali gacha cuma dapet 1. Itu pun yang fix SSR ya. Dan dapet itu Geri Amor. Aduh, kepala pusing liatnya. Oke, kita buang sial lagi di nah, di sini nih. Biarin lah, sini. Kita buang-buang dulu sialnya nih. Masa ntar gacha 5 kali gak dapet SSR lagi. Jangan-jangan. Nah, ini masih sial nih kayaknya nih. Dapetnya aja Alioni ya kan. Berarti terus minimal sampai dapat emas lah ya. Kalau masih dapat kartu silver sih masih gapuk kayaknya. Nah, Twiggo ya kan. Ini karakter ampas nih. Episode 1 aja langsung kalah dia. Terus sini-sini lagi. Oke. Nah, ini udah lumayan ya. Kayaknya sih udah bisa langsung dicoba nih. Kita langsung ke banner Lilia nih. Nah. Karena ini udah pasti dapat Lilia ntar ya. Gue sih gak bakal build dia ya. Soalnya line up gue juga udah penuh sih. Nanti aja Escanor kalau masih 1/6 gitu sih bakal gue ganti sih pasti. Aduh, kalau misalnya nggak dapat Escanor dapat Red Helmdrum lah. Oke, kita langsung mulai gacha pertama nih. Atau gue dapat SSR, SSR apa lah yang buat jadi dupe kan? Enak tuh. Buat ngumpulin juga kan. Siapa tahu nih depan Goter ya kan diskon jadi 5. Lumayan kan bisa puter ya. Waduh, ada kemungkinan tuh dapet SSR. Ada yang berubah kan? Wah, hero gentong keluarnya. Wah, dapetnya sih masih sial ya. Masa sih gak hilang-hilang sial.
Wah, dapat ini. Oh, gue berarti kalau gacha sampai sini gue dapat anvil ntar ya. Wah, lumayan tuh dapat 100. Oke lah. Hiburannya nggak dapat SSR dikasih anvil ya. Bisa aja net marble ya. Tetep sih sebenarnya gue nggak terhibur sih. Kecuali dia ngasih gue Escanor ya. Gue sangat senang pasti. Oke. Okay. Oke okay, sih nggak dapat lagi sih. Iya guling-guling mulai biasa. Harusnya tuh kalau Meliodas guling-guling tuh Escanor dateng langsung bantuin gitu. Buset. Apa itu tadi? Biru semua. Wah, bercanda nih. Ini, waduh. Ini pasti bercanda kan? Wah. Wah, bercanda nih. 11 hero silver semua. Wah. Waduh, yang bener aja net marble. Wah, keterlaluan sih. Wah, apa-apaan itu? 11 hero silver. Wah, sial sih. Ini sih bener-bener sih. Gila ya, gak dapet apa-apa loh gue baca. Wah, parah-parah. Buset, Elizabeth dapat banyak banget. Aduh, nih Lilia hijau. Boleh tuker gak ya? Ganti Escanor deh. Atau Red Hellbram deh tuh, ganti gak apa-apa deh. Astaga, hebat banget dapatnya tadi. Bisa begitu ya? Oke, gue bakal dua kali lagi nih gacha nih. Aduh. Dapetnya sih nggak logis sih. Set, berarti kalau dihitung-hitung dari pertama sih nggak ada bagus-bagus sih dapat SSR pun cuma segeri hamur berarti ya. Gacha pertama kedua gue kan juga nggak dapat SSR ya. Ini gacha yang faedah sih sebenarnya. Wah, jangan bilang ini silver lagi semuanya. Wah, ini sih. Wah, yang bener aja lah. Wah, ini gue serius loh, ini baru dapet Griamor loh. Wah, tega banget net marble ya. Wah, ini gacha terakhir nih. Aduh, parah banget sih. Wah, ini sih parah sih. Wah, parah banget sih. SSR-nya nggak dapet sama sekali loh. Cuman yang tadi doang ya, di step kelima ya, yang udah pasti dapet gitu ya SSR-nya. Ini sih dapet sih, cuman gue kesel aja sih. Udah 12 kali berarti kan gacha. Sama ini sih dapet 2 doang berarti kan. Wah, kacau sih. Itu berarti Escanor sama yang lain-lainnya itu pemanis ya. Biar orang gacha aja gitu. Lagi siapa sekarang yang ngincer Lilia ya kan? Kita gacha di sini paling orang rata-rata ya pingin dapetin selain Lilianya justru kan?
Di situ soalnya ada Scanner, ada Red Hellebrand, ada Arthur ya kan. Ada si siapa lagi? Hauser. Jarang sih mungkin orang yang ngarepin dapat Lilianya ya, karena Lilianya udah pasti dapat juga kan. Waduh, dapatnya gue belum punya sih. Cuma sih gue nggak pingin juga sih dapat dia. Wah, ini dapat mulu. Wah, ini sih 1000% ampas sih gacanya. Udah bener-bener ampas sih. Oke, dikasih Anvil nih ya. Hiburannya nih, hiburan dari gacha semua itu dapetnya Anvil ya. 100. Dapat dua new karakter, si Lilia ya yang udah pasti, sama si Blue Elizabeth ya, Elizabeth and Hawk yang biru. Ini Anvil juga cuman 100 dapet ya, gue pakai aja kalau langsung ya, lumayan nih buat ganti-gantiin. Waduh, equipment gue pada kemana itu? Loh, loh, loh. Wah, di sini. Wah, ini harus gua reroll dulu nih semua. Oke. Gua bagusin dulu deh semuanya, persenan. Ayolah, tag lah. Masa gacha ampas ini juga ampas sih? Tolonglah, net marble lah, udahlah. Ya ampun, gacha ampas ini ampas. Udah, biarin lah. Pusing juga ngeliatnya. Ini kenapa pierce red semua ya? Aduh, tolonglah net marble lah. Udahlah, attack lah, ayolah. Oke, lumayan ya. Ini crit damage juga buat apa sih? Uset, dapetnya crit damage lagi. Attack lah, udahlah, ayolah. Wah, ini sih bener-bener sih. Ayolah, dapet lah, attack lah. Ayolah, dapet lah. Nah. Wuh, jubuset dapetnya. 1% buat apaan 1%? Wah. Wah, nggak berasa ya, udah kayak air ini Anvil. Nggak dapet lagi attack-nya. Oke, dapet akhirnya. Nah, ini udah biar nih deh. Wah, ini ada crit defense nih. Kita reroll langsung. Oke, langsung dapet. Udah biarin aja dulu ya. Yang penting defense aja udah. Oke deh. Mungkin cukup sampai di sini dulu videonya ya. Ini sih gua ampas ya. Ampasnya sih nggak kira-kira sih ini. Berarti kan gue di banner ini jumlah gacanya 12 kali ya. 10 sama 2 ya, 12 semuanya.
dan gue cuma dapet 2 SSR ya. Sebenarnya sih sedih sih ini jatuhnya. Ya tapi gak apa-apa lah ya. Semoga sih next update jangan hero bagus dulu lagi lah ya. Pusing kalau gue kalau hero bagus lagi. Oke guys, makasih yang udah nonton videonya ya. Kalau kalian suka silahkan di like, share dan juga subscribe ya. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya.